Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Wayan Kari, di YouTube channel Wayan Kari. Hari ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat sebuah X-Banner yang simple sekali di sebuah aplikasi yang namanya Adobe Photoshop CS6. Jadi, Adobe Photoshop ini adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk desain ya, teman-teman. Baik, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita harus memiliki konsep yang akan kita buat. Nah, ini adalah salah satu konsep X-Banner yang akan saya buat untuk salah satu mall yang ada di Denpasar. Oke. Ini sudah lengkap semua materinya, jadi tinggal kita sesuaikan. Ini adalah konsepnya, jadi kita bisa membuatnya sesuai dengan konsep ataupun membuat variasi yang lebih yang berbeda. Oke. Baik, kita langsung ke Photoshop-nya. Oke, ini adalah ukurannya. Ukuran file yang diminta itu lumayan panjang. Itu sekitar kalau dalam sentimeter itu 46 kali 170 cm. Resolusi saya akan kasih 150 karena tadi saya coba untuk yang 300 ternyata lumayan berat ya teman-teman. Jadi pakai 150 aja cukup. Oke, baik, kita langsung aja ke konsepnya. Nah, di sini ada pelanggan yang terhormat seperti itu kata-katanya. Kita copy aja. Oke, ini kita close. Tapi sebelumnya teman-teman bisa teman-teman cari bahannya di internet ya. Kalau saya tidak ada yang sama seperti yang diinginkan ya silakan gunakan bahan-bahan yang setidaknya mirip lah. Lebih baik kita pakai pelanggan yang terhormat ini pakai huruf besar aja ya. Kita rubah dulu sini. Oke. Langsung kita terapkan di sini. Kita sesuaikan ukuran hurufnya jadi 72 udah gede banget. Oke, untuk amannya kita bisa buat sebuah layer baru. Kita buat sebuah garis pinggir dengan menekan tombol shift dan setidaknya kita bisa buat garis pinggir nanti sampai di mana kira-kira batasan untuk banner kita. Oke, kita pakai batasan garis pinggirnya. Ini hanya membantu kita ya teman-teman. Baik, anakku duduk dulu. Oh, do. Aba. Oke, kita pakai batasan atas ini. Lanjut, kita demi kesehatan dan kenyamanan. Ini mungkin huruf kecil aja cukup ya. Baik, lanjut di sini kita pastikan. Sorry, ada background. Nanti untuk garis pinggir itu kita hilangkan nanti pada saat terakhir ya. Ini pakai huruf besar aja ya. Huruf besar. Karena ini lumayan panjang jadinya X-Banner-nya ke bawah, jadi kita manfaatkan space yang panjang ke bawah ya. Ini diatur font-nya, diatur font-nya di sini ada 58 dan spasinya juga 58. Kita ubah aja 72 untuk yang terbesar, kita jadikan 72 juga. Terlalu besar ya. Mari kita sesuaikan lagi. Saya tekan tombol control
Ctrl dan T untuk transform dan tekan Shift untuk menjaga ukurannya agar tidak distorsi. Ini mungkin kita kecilin saja, kira 60 ya. 60, kita jadi 60 dulu. Kita jadi 60 juga spasinya. Setelah kita ini bisa kecilin lagi. Masalah selera saja teman-teman, jadi silakan buat sesuai dengan kreativitas teman-teman. Oke, kita pakai spasinya, bisa kita tambahin lagi kayak 72 aja biar kelihatan nyaman. Untuk kesehatan dan kenyamanan, mohon ikuti aturan saat berada di ini. Bisa ditambah besar lagi, kita pakai 72 aturan besar ya. 60, 65. Oke, saya rasa cukup. Jadi nanti silakan sesuaikan dengan selera. Oke, ini petunjuk pertamanya. Selanjutnya konsepnya itu kita perlu gambar cuci tangan ya. Sorry, kita perlu gambar masker. Oke, untuk gambar masker kita buatkan sebuah kotak dulu. Kita tambahkan kotak. Kotak yang memang benar-benar sempurna. Oke, kita jadikan kita retest layer dulu dan kita kasih stroke bantuan dulu untuk memperlihatkan kotak itu. Jadi ini bisa disesuaikan ya teman-teman, apakah ini ditetapkan atau bahkan kita hilangkan lagi. Kita buat senang lingkaran di dalam kotak. Kita retest layer aja, copy layer style, paste di blok dua-duanya, dipilih tengah-tengah. Untuk yang di tengah kita kasih warnanya putih dan kita cari bahannya masker PNG. Oh ya, untuk gambarnya usahakan menggunakan PNG karena nanti apa namanya lingkarannya itu, backgroundnya itu bisa tembus pandang ya, transparan. Ini kebetulan masih putih-putih jadi tidak masalah sih. Tweet. Tinggal hapus bagian luarnya. Dapat sebuah gambar menggunakan masker. Sementara kita grouping dulu ini sebagai kontennya. Konten kita upload, kita duplikat lagi. Panjang juga ya. Setelah masker, gunakan masker isi tulisan ya. Isi tulisannya gunakan masker seperti itu. Nah, ini layarnya berada di bawah, kita naikin aja.
gunakan, sorry, huruf besar, gunakan masker atau wear mask bahasa Inggris. Wear mask di italic. Sekali lagi, ini masih bisa kita sesuaikan nanti. Untuk model atau desainnya. Kita hapus dulu permen konten. Sebenarnya biar mirip. Oke, berarti kita agak naikin lagi lingkarannya. Dan tentunya ini juga masuk sini. Oke. Ini konten 1. Baru jadi 1. Ya, kita tinggal copy dengan Ctrl C. Nomor 2. Cuci tangan. Cuci tangan, washing hands. Cuci tangan. Background musiknya washing hands. Washing hands, kita ganti gambarnya ini. Kita ganti ini dengan bahan yang ada, bahannya cuci tangan. Wing. Nah, kalau udah dapat PNG sih ya gampang, tinggal pakai aja. Kita tes layer dulu biar hilang pada gambarnya. Oke. Dah, setelah cuci tangan itu diminta apa? Setelah cuci tangan minta gunakan hand sanitizer. Sanitizernya apa ini? Use hand sanitizer tersedia di lokasi entrance. Gunakan hand sanitizer. Baik, kita kontennya kita copy lagi. Ctrl J, kita turunkan lagi. Jadi satu konsep untuk semuanya. Gunakan hand sanitizer gitu ya maksudnya. Use hand sanitizer, sama aja ya. Beda kata use aja. Use hand sanitizer. Halo. Sanitizer tersedia di lokasi entrance. Bahasanya agak amuradul tapi sudah, itu permintaannya dia. Tersedia di lokasi entrance gitu ya. Oke, kita ubah ini pakai 48 sama PT. Sekian ya, cantik manis. Oke. Okay. Selanjutnya setelah cuci tangan, ini hand sanitizer ya. Ini kita ganti dengan hand sanitizer. Hand sanitizer-nya kita cari di bahan. Oke, okay, kita pakai ini aja. Twing. Oke. Okay. Kita layer lagi, kita sesuaikan ukurannya biar proporsional. Kita buat dia berada di tengah lingkaran. Oke, okay, manis. Konsen 1, konsen 2, konsen 3. Kita copy lagi. Terus Ctrl J. So easy ya.
gampang ya. Jaga jarak 1 meter. Oke. Jaga jarak 1 meter ini dia. Shoot. That. Ya, kita masukkan ke konten 3. Cintai Slayer dulu. Selesaikan besarnya, ukurannya kita pastikan dia ada tengah-tengah biar rapi. Control click, control click, dan kita control shift I, kita del ya. Apa ini? Jarak, jaga jarak 1 meter di kasa. Oh, di kasir. Okay. Jaga jarak 1 meter di kasa. Lo tau gak kasa itu bahasa Inggrisnya kasir ya? Physical distancing at cashier. Physical gitu tulisannya. Physical. Ketuker. Distancing at cashier. Tipu banget. Kasir. Diung. Oke, ini kita pakai 80 sama seperti di atasnya. Keep. Oke, sorry, kita blok dulu. Nah, cakep. Oke, kurang lebih. Oke, nanti kita atur bagian atasnya, ini kayaknya kurang enak nih. Masih ada lagi. Jaga jarak di eskalator. Kopi saja lagi. Nah lo, kurang tempat. Baik, kita sekalian aja sekarang. Kita blok semuanya, kita kontrol J, kita kecilin lagi. Sesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan kita. Sup. Wow, lumayan berat ya. Semakin banyak gambar yang kita masukkan ke desain kita, semakin lambat atau semakin berat komputer kita. Bukan semakin berat bebannya, tapi nge-lag. Oke, mumpung dikasih tulisannya. Untuk bahannya sudah ada juga di sini. Kium. Oke. Baik, kalau nggak mau seperti itu, kita insert aja dari sini. File open. Bahan. Kium. Oke. Something wrong. Kita edit dulu lah. Open with paint. Yeah. Baik, kita save as PNG. 5 PNG. Oke, semoga bisa. Yong. Hah, bisa. Don't do. Bapak.
Oke. Tiung. Kita tinggal. Dan jangan sampai kepotong ya. Tulisannya kecilin lagi kalau gitu. Oke, kurang lebih. Selesaikan seperti itu, kita kasih dia tengah-tengah. Oops, sorry, tengah-tengah. Dan kita klik elips satunya. Control Shift I del. Rapikan. Control C. Tinggal paste. Keep distancing in the escalator area. Keep. Kita ganti tulisannya jadi 30 24, disesuaikan dengan kotaknya. Kalau misalnya kotaknya ini kita lepas, nanti bisa sebenarnya kita bisa pakai ukuran yang sama. Ini tadi berapa ya, 42 ya. Oke, tunggu, di sini tadi 32,33. Oh, sekarang jadi 32. Oke. Okay. Ya. Ting ting ting. Ting. Oke, itu untuk konten 4 atau konten 5. Terakhir ada hindari keramaian, avoid crowds. Kita copy lagi. Duk. Untuk keramaian itu sudah ada bahannya juga. Warnanya warnanya agak beda ya ini ya. Baik, kita rubah dulu warna biru ini, kita rubah jadi warna putih. Magic wand, Ctrl Shift I, Ctrl J, sudah deh kita dapat warna tanpa warna. Kita masukkan ke konten yang 5 atau yang terakhir. Namanya layar saku, baiklah, hampir ketipu saya. And middle and the top, dan kata-katanya apa tadi, hindari keramaian. Enggak, hindari keramaian kak. Hindari keramaian itu bahasa Inggrisnya avoid crowds. Baik, semuanya udah masuk, bahannya sudah masuk semua. Kalau seni tanpa struk, kita lihat hasilnya. Kalau tanpa struk, mana bagusan tanpa stroke atau pakai stroke? Coba. Bagusan tanpa stroke ya. Baik, stroke-nya kita hapuskan semuanya.
Oke, kita kembali lagi ke pelanggan yang terhormat. Kita maksimalkan tulisannya. Jadi memang jelas ini untuk pelanggan ya, demi kesehatan dan keselamatan mohon ikuti di mall Duta Plaza Denpasar. Ada yang tahu di mana tempat mallnya ini? Mak tahu mak tempat mallnya di sini ini di mana mak? Di mana? Gih, baiklah. Oh, long time no not go here. Cuk. Tengah-tengah. Pelanggan yang terhormat, mohon ikuti demi keselamatan dan kenyamanan. Mohon ikuti aturan. Saat berada di Mall Duta Plaza Denpasar. Itu kan kontennya ketutup tuh tulisannya. Yuk kita atur lagi karena kita sudah sesuai dengan grouping. Jadi tinggal geser aja grupnya ke bawah. Dan pasarnya mana? Mana? Oke, kita tengah-tengahkan lagi. Cedet. Sudah. Adek, no. Main jam mamimu. Gejep kan? Gejep. Untuk tulisannya mau di servis lagi? I don't think so. Gak usah. Gak usah melibatkan diri, yang penting tulisannya sudah sesuai dengan apa yang diminta. Itu udah cukup. Mak, tolong mak. Kabel lah ya, but-but mak. Kan ini tulisannya terlalu kecil. Kita sesuaikan. Mak, tolong mak. Mak, kita masih perlu, ini apa ya? Ini logo apa ya? Kita copy aja, semoga mau nempel langsung. Cus! Ah, hai! Nempel. Ini logo apa ya? Pura Dipa Barabawana. Itu logo apa ya? Waduh. Baik, kita lihat. Ini logo apa sih? Semoga mau. Oh mau, nice. Oke. Pura di pa bawana. Baiklah untuk ya, ini bahannya kurang lengkap ya. Padahal tinggal bagian footer aja. 1, 2, 3, ada 4 logo yang harus diisi. Baik, kita buat gini aja dulu. Buat posisi footernya di mana. Oke, kita buatkan dulu kotak lagi. Kita buatkan layar baru. Kita warnai dulu untuk membuat tempat kotaknya nanti. Atau logonya. 2, 3, 4. Bentuk logonya kita lihat ini lumayan panjang, agak panjang kotak-kotak. Oke.
Nah, kurang lebih logonya nanti akan di sana. Kalau ini saya sambil nyari bahan, saya videokan lumayan nih. Kontennya kita bisa perbesar lagi sesuaikan dengan ukuran yang maksimalkan dengan ukuran yang masih dengan space yang tersisa. Kita maksimalkan, kita taruh tengah-tengah biar kelihatan, oh, kelihatan rapi. Ini kayak kita lakukan saja. Oke, kita bisa buat sedikit layer style di sini. Oke. Ya, bisa lebih berbeda, atau mungkin kita bisa kasih sebuah warna yang berbeda di sini. Ini agak gelap dikit, boleh kita buatkan layar baru, kita gambar dan taruh dia paling bawah. Setelah itu kita grouping tulisannya, kita buat dia benar-benar ada pada tempatnya. Oke, kurang lebih seperti ini nanti X bannernya. Siapa tahu ada teman-teman yang melihat X banner ini di mall Duta Plaza, silakan dilihat hasilnya nanti ketika sudah terpasang. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau terlalu cepat nanti tolong di komentar di bawah. Kalau ada kritik silakan komentar di bawah. Saya tutup dengan Param Santi Om, Santi Santi Santi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih.